wabarakatuh. Nama saya Muhlisoh, kelas 4A, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini adalah tugas media dan pembelajaran. Media dan pembelajaran yang akan saya buat adalah amplop-amplop ilmu di kotak pintar. Penasaran dengan cara membuatnya? Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membuat amplop-amplop ilmu di kotak pintar. Bahan dan alatnya yang saya gunakan barang bekas. Dua dari kotak atau kardus makanan yang sudah terpakai. Nah, bahannya ada lem, ada lakban, ada spidol, ada buku, dan ada buku. Dan ini adalah kertas kado, kertas kado, dan kertas-kertas. Dalam materi media dan pembelajaran ini, saya mengambil materi tentang fungsi. Yang pertama ada pengertian pantun. Yang kedua ada ciri-ciri pantun. Yang ketiga ada struktur teks pantun. Dan yang keempat ada jenis-jenis pantun.
membuat amplop-amplop ilmu di kotak pintar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.